35 sampai 35. Termasuk buku paket maksudnya. Ini yang buku ya, buku referensi antara yang buku paket yang ini. Kalau buku paket ini surat kemudian. Di sini ada buku, kalau buku pendalaman materi. Pendalaman materi bisa sih masuk ke sebentar. Dia pendalaman materi tambahan materi buku. Pertanyaan kan? Oh, itu bisa masuk ke perusahaan sih kalau itu. Karena memang tidak dipinjamkan, maksudnya tidak dipinjamkan beasiswa dalam satu semester, oh, tidak. Enggak, seperti buku paket kan. Nah, paling ditaruh di sini, nanti dia pinjam. Nah, itu bisa keberi. Jadi totalnya aja Bapak kira-kira jadi enggak nyampe 35 juta dah. Enggak ada. Jadi bisa kegiatan kegiatan literasi. Iya, literasi. Kegiatan literasi. Jadi setahun 2018 kemarin memang paling banyak untuk buku paket kan? Makanya tadi di sini ya ibu itu mengisi mungkin 35 juta itu termasuk buku paket. Iya. Kemarin misalnya kegiatan literasi bulan Maret itu 28 juta. Itu rutin. Karena ini yang ditanyakan itu anggaran rutin per tahunnya. Jadi itu kan ada mungkin kegiatan literasi Bapak sekitar ya, ada. Tapi selalu segitu anggarannya. Maksudnya ya, bisa naik. Jadi ini berarti ini beberapa kegiatan literasi ya. Buku yang situ apa? Aplikasi mana? Yang mana?
kalau rata-rata itu maksudnya ibu apa? Ini rata-rata peningkat kayak tadi manajemen perpustakaan, terus diklat lagi penyetaraan, dan diklat lagi ini yang berarti memang ini rata-rata 6 kali atau lebih itu untuk ibu sendiri atau ini juga dirata-ratakan gitu dalam setahun atau 3 tahun itu sampai 6 kali biasanya sesuai siap masuk dari provinsi ya, perpustakaan. Jadi mau tidak mau ya, yang pengumuman 12 jam itu yang harus ada. Biasanya mereka sudah tulis. Berarti itu kepala perpustakaannya ya yang ber PKB itu kan. Ini juga berbalik. Dan kali mereka tulis di tenaga pengelola sudah di sudah buat jadi ikutin permohonan di sana. Jadi mintanya apa baru ada yang lokal Gorontalo inovasi itu. Inovasi Gorontalo. Jadi SK kepala sekolah ya SK-nya. Nanti ibu bisa buktikan. Nah, ibu punya struktur organisasi di SK-nya.